Pokoknya saya mau dia disingkirkan dari kehidupan saya. Terserah mau pakai cara apa. Yang pasti keputusannya harus hari ini. Amara lagi ngancem siapa ya? Dia emang kelihatan jahat banget. Sepertinya lebih baik aku mencat dia dari perusahaan ini. Iya, terserah kalian. Pokoknya saya terima beres. Siapa yang lagi diancam sama Amara? Atau mungkin dia lagi ngancam aku? Permisi. Makasih ya Nadine. Nadine, nanti pulang biar aku nganterin kamu ya. Maaf, kayaknya gak usah. Soalnya aku sama Nya dan Babe gak boleh deket-deket lagi sama kamu. Gak apa-apa kok. Kamu tenang aja, nanti biar aku yang ngomong sama Babi, samanya kamu juga, ya? Ya udah, terserah Reno aja. Permisi. Silakan. Mbak. Sebentar lagi kamu akan tersingkir dari kehidupan. Nadine, mana? Kok belum nyampe? Ini udah pada bubaran. Nadine! Nadine! Jangan balik bareng dia. Ntar Babe marah. Udah yuk, naik. Cup, tenang aja lo. Kayak biasa, Cup. Cuma sampai perempatan doang, ya. Abis itu Nadine pindah ke motor lo. Ayo. Mas bro, duluan ya. Ayo bro, kenapa kagak bilang dari tadi sih? My bro. Nama gue Ucup. Kalau gitu gue tidur aja di rumah. Mereka udah jalan. Saatnya kalian beraksi. Hei, berhenti! Siapa kalian? Serahin perempuan itu! Jangan macam-macam. Hah? Kejar dia. Lu lawan gua lu, hah? Tenang dong, ada gua. Kita gak mau nol, nol bantuin. Bang Ayah. Iya, nape bang? Si Ucup jemput si Nadine lama bener sampai sekarang belum balik, kan kelayaban aja kali apa gimana? Masya Allah bang, jangan sujon gitu bang, kagak baik. Lagian abang kan udah kasih kepercayaan sama si Ucup. Ya udah tunggu aja sabar, bentar lagi juga mereka pada pulang. Masya Allah, bukannya gue kagak percaya, cuma perasaan gue nih lagi kagak enak banget. Ya udah, kalau kagak enak, kasih kucing Set bener-bener punya bini ngomong asal meletak aja, lagi kagak enak perasaannya suruh kasih kucing, lu kata ikan asin apa? Tadi kan abang bilang kagak enak, kalau kagak enak kasih kucing. Ya
Allahu Akbar. Bini gua. Larinya. Aduh. Pokoknya aku harus secepatnya menyingkirkan si cupu itu. Aku belum ada kabar sih. Halo bos. Halo, gimana? Kalian udah nangkep perempuan itu? Sedang apa Amara? Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu. Belum bos, perempuannya menghilang. Menghilang? Menghilang gimana? Enggak. Dia gak mungkin bisa menghilang. Pokoknya kalian harus cepet cari dan singkirkan secepatnya, ya? Oke bos, ini lagi kita cari. Tapi belum ketemu juga bos. Pokoknya cari sampai dapat. Dan saya nggak mau ada laporan gagal. Amara, boleh Tante tahu siapa perempuan yang akan kamu singkirkan? Ayo, katakan. Nadine, Tante. Lo ngomong sama gue, kenapa lo mau nyulik Nadine, ha? Ampun bang, ampun. Gue cuma orang suruhan bang. Siapa nyuruh? Perempuan muda bang, tapi gak kagak tahu namanya bang. Oh mampus lo. Cuk, kita ke rumah babe. Ajar lo! Cuk, udah. Cepetan. Nadine? Iya, Tante kenal sama dia. Pasti Reno udah perkenalin ke Tante ya. Tante Amara tuh gak suka kalau dia deket-deket sama Reno. Ternyata Nadine yang aku cari selama ini kerja di kantor ini. Kenapa aku bisa sampai kecolongan? Baiklah. Laki itu mau menangkap aku. Pasti ada orang yang suruh mereka. Cep bener kelewatan gitu aja lama. Wah, gimana sih anak kalau ada apa-apa gimana? Ribet apalagi. Kok minumnya mana kok? Ye, bentar ye. Bang, minumnya tuh bang pada seret. Belum dikasih. Baru gue lagi repot. Iya lagi repot. Bang! Repot apaan sih? Dari tadi bengong aja di situ. Itu pada seret. Gua lagi mikirin Ucup. Belum berapa lama dia kagak balik-balik. Biar dia seret, biar aja dia keselak ke kalian. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, ngomong dong kalau berat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak gua Nadine mana? Ya. Nah, Nadine. Anak gua mana? Nadine kena musibah, Cang. Cing. Maksudnya musibah apa? Kecelakaan anak gua. Udah biasa. Ya, astagfirullahaladzim. Terus dia kenapa? Ada rusak kakak. Udah kan gue yang nanya sama dia, lu jangan nanya lagi jadi ribut. Tambah puyeng gue palanya. Aduh, maaf dah gue ya. Anak-anak gue. Bukan celaka gitu maksudnya, Cing, Cang. Tapi tadi lagi di jalan menuju sini nih. Terus dicegat sama dua orang. Terus. Dengerin dulu. Jadi gini, B, Nyak. Tadi kan saya mau nganterin Nadine pulang. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, kita dihadang penjahat. Dua orang laki-laki, Be. Penjahat? Ya udah, saya berantem sama mereka. Tapi si Nadine-nya pergi, Be. Nggak tahu kemana. Tapi kita nyari ya, Cup, Be. Iya. Nadine hilang. Jangan nangis lagi. Gue pengen marah sama dia. Jadi ini pake gue lagi marah. Tenang aja. Tenang aja, gue yang ngurus. Siapa yang nyuruh nganterin anak gue? Siapa yang nyuruh nganterin anak gue? Hah? Gue gendir. Ayo, Cang. Ayo. Ampun, Cang! Kenapa, Cang? Kenapa, Cang? Takut dipukul, Cang. Yang mukul siapa? Gua belum baru siap-siap. Belum apa-apain, gua tanyanya bini gua. Iya. Tanya tuh dia tuh. Iya, Cang. Ini baru menjabat, Cang. Teriak-teriak lu, enak aja gua kagak apa-apain. Maaf ya, Cang, maaf. Jangan pegang-pegang tangan gua. Gak apa-apa ya dihukum, tapi ringan ya, maaf ya. Cup, udah lu diem aja, gue yang ngomong. Be, maaf ya, ini bukan kesalahan Ucup, ini kesalahan saya, Be. Kalau babi mau hukum saya aja. Ya udah, Bang, hukum aja dua-duanya. Hukum, mereka tuh cari Nadine sampai ketemu, sampai dapat. Iya, Nyak, saya janji nyari Nadine sampai ketemu. Nyak, cari anak gue sampai ketemu. Oh, iya. Kalau kagak. Iya, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini lu. Apa ngeliatin? Jalan-jalan. Buat. Sama gua. Ya udah, duduk. Duduk lu, madu sana. Madu sana. Seksa bener-bener kelakuannya anak ini. Gua jalan dulu ya. Lu lain. Tenang aja. Hati-hati. Ngapain? Antarin gua nyari anak gua. Gak pakai motor. Ke motor. Iya, pakai motor sudah doang juga. Buruan. Iya. Buruan. Iya, Cak. 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 Lu gak ada gua apa? Bisa berat, Cang. Udah apa sih? Buruan. Iya. Candaan aja. Nadine kagak kenapa-napa. Nadine hilang kok. Emang lu pikir sendok pakai cara hilang? Dah, segitu sewotnya kok. Iya, gua lagi sewot. Gue mau naikin nih nasi uduk harganya jadi 2 kali lipat. Buruan bayar. Hah? Apa hubungannya po nasi uduk sama sewot? Iya juga ya. Kagak ada hubungannya sama si nasi uduk. Maaf. Jadi gak nafsu makan saya po. Nih, ayo bayar. Lah, kok jadi pada pergi? Kagak enak tapi habis juga. Oh. Iya. Nasi uduk ya. Iya, Pak. Bentar ya. Akhirnya aku menemukanmu. Ketemu juga sama anaknya Nadi. Tamat sudah riwayat kamu, Nadi. Mau lari kemana kamu, ha?